Selamat pagi kawan-kawan. Bertemu kembali dengan Mang Aceng, tetap di channelnya Mang Aceng, yaitu berburu secara tradisional di Tasikmalaya. Hari ini saya dapat undangan dari kawan-kawan buru di daerah Karangjaya. Ini masuknya ke kampung Pancar Gantung ya namanya. Kita akan bergabung dengan grup buru-buru yang ada di sini, grup lokal ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat target buruan kita. Mari ikuti perjalanan kita. Kawan-kawan, ini dapat kita lihat ya. Dalam perjalanan kita menemukan telapak babi. Ini dia arahnya ke bawah. Ini perkiraan sekitar 70-80 kilo ya. Mudah-mudahan ini target buruan kita bisa dapat dengan mudah. Doakan. Babinya tidur di perbukitan ini dan kita akan mengarahkan kejaran kita ke arah sana, ke arah kiri. Jadi posisi jaring di kiri, mudah-mudahan kejaran hari ini dapat. Tuh sop yang nyer sop kesetiaan yang berani beli baso dan babinya ketemu. Tuh. Pegatan kajalan di sini itu bagus. Tuh. Guru muka pengecehan apa? Ya, kurang iya guys, kan dia apa tuh? Kawan-kawan, ini suara anjing dan suara orang yang di dalam udah ada ya. Mudah-mudahan ini babinya ketemu. Ini dia Hana. Cing eok euy si dia, euy si ka dia. Kacan-kacan maliping kan itu. Ini tadi ada turut ini pemasangan begitu hilir di mana tadi bentar.
Karena bisa karena lutung agak bahay. Katongo adik. Katongo. Ini suara kejarannya ke atas ya. Mudah-mudahan masuk jaring ya. Kawan-kawan nih babinya ketemu lagi ya, tadi sempat lolos sebentar, nih ketemu lagi, mudah-mudahan masuk jari. Kawan-kawan, hari ini perburuan kita hentikan ya, karena ini sudah sore. Meskipun babi besarnya tidak dapat, tapi alhamdulillah kita dapat anak celeng ya, anak babi. Ini kita bawa pulang buat ngelatih, kita piara ya, bukan mau dibunuh. Ini buat ngelatih anak-anak anjing, calon-calon pemburu ya, biar lebih cepat ngerti sama babi. Ini bagus ya, warnanya mulus banget nih babinya. Siap. Oke. Kawan-kawan, perburuan hari ini kita hentikan sampai di sini. Tetap di channelnya Mang Aceng, yaitu berburu dengan cara tradisional di Tasikmalaya. Dan perburuan kali ini berhasil meskipun cuman anak celeng. Terima kasih.